Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kakak-kakak semuanya. Sudah lama nih nggak jumpa sama Kak Dani ya. Kita sekarang akan langsung saja membahas bagaimana belajar sandi bunga molek. Nah, ini mungkin di manapun berada namanya beda-beda ya. Sandi bunga molek ini sama dengan sandi merah putih pada dasarnya. Hanya beda kunci saja. Nah, ini kita bahas juga ya. Mau sandi merah putih, mau apa sandi bunga molek, ini B U N A, ini lima ya kuncinya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, A B C D E F G sampai Z. Nah, ini teman-teman harus paham. Ini Kak Dani di sini sharing bagaimana memahami cara sandi bekerja seperti itu ya. Nah, ini coba kita langsung praktekkan saja. Di sini contoh galang. G A L A N G. Galang, G A L A N G. Nah, O ini ya. Coba dilihat G berada di titik U dan O. Ya, G, nah, U dan O seperti itu. Nah, jadi langsung aja U O A pasti B M. Nah, A ya. B dan M seperti itu. A ini berada di titik koordinat BM. L ini pasti UL. U mana U? U L ya. Nah, pasis U dan L di sini L seperti itu. Nah, jika diturutkan sampai G, G juga sama. Pasti ini pasti U dan O. Nah, U dan O. Jadi yang atas dulu, sebelah ini dulu, baru sebelah samping setelahnya untuk menentukan di koordinat keduanya seperti itu. Nah, bunga 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ini pun juga bisa di bunga ini, sandi bunga ini juga bisa direkayasa menjadi sandi angka. Misalkan sandi sandi angka koordinat, misalkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Juga bisa, teman-teman. Ya, jadi kita coba ya. Langsung aja kita coba kreasikan sandi seperti itu. Jadi untuk teknisnya teman-teman pasti sudah paham. Kak Dani di sini membuat teman-teman semuanya belajar. Kita juga sedang belajar, coba kita pahami lagi. B U M A. Nah, itu kan 1 2 3 4 5. Coba aja kita rubah. 1 2 3 4, nambahin satu lagi 5 ya, seperti itu. Nah, di sini 6 juga bisa, teman-teman. Jadi 6 7 8 9 10. Ini juga bisa di apa namanya, dibuat sandi seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan nih ada lomba membuat sandi, ya isinya jadi modifikasi. Ini jadi A, berarti ini B, C, D. Nanti ujungnya sampai Z, Z-nya di paling bawah sini. K, Y, coba kita lihat lagi. Sini pasti Y, sini nanti Z. Nah, seperti itu. Kalau Z biasanya titiknya 0,0. Ini nanti Z0. Nanti Z-nya di mana ya? Cek sebentar. Ya benar. Nah, di bawah yang ter. Berarti ini langsung dikasih 0 aja. Nah, ini adalah kreasi sandi. Oh, keliru teman-teman. Ini keliru. Ini ini aja di sini Z-nya. Nah, ini juga keliru. Posisinya belum apa namanya, belum selesai tadi ya. Oke, kita kecilkan aja. Nah, ini kan gini nanti. Nah, seperti ini ya. Kakak semuanya, seperti inilah sandi. Pembuatan proses pembuatan sandi zaman ini, zaman dahulu adalah seperti ini. E. Nah, terus dilanjutin ini E, F, G, H, I, J sampai Z. Y, Z. Nah, berarti di Y-nya adalah di sini. Seperti itu. Ya, atau di sini juga ditulis 11 juga boleh. Ini dihapus, tulis 11 juga boleh.
Jadi tergantung kreasi. Jadi nanti 5.11 Z Z sama dengan 5,11. Boleh, boleh pakai koma seperti ini juga boleh. Atau nanti untuk perkatanya dikasih kayak sandi Morse garis miring. Misalkan Z Java misalkan 1,6. Nah, Za E F F berarti kan di sini kan? F berarti 1,7. Nah, terus 1,6 lagi karena kita akan mau bentuk yang namanya Java. 1,6. Nah, ini Z pasti, ini A, ini F, ini A. Nah, seperti itu ya. Oke, saya yakin teman-teman sudah paham. Kita ulangi lagi ya. Biar semakin paham semuanya. Sandi bunga molek atau sandi merah putih atau sandi apapun juga ini bisa dipahami karena polanya adalah seperti ini ya, seperti ini. Jadi pada dasarnya nanti nih misal kakak-kakak atau adik-adik semuanya ada lomba membuat sandi ini aja digunakan, selesai sandi yang paling mudah seperti itu. Nah, ini kita waktu ada 10 menit yang masih lama. Jadi seperti itu. Kita coba lengkapin di sini. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, ini Y tadi ya. Y, Z, Z-nya di sini. Nah, selesai. Kita huruf C berarti apa? Ayo coba komentar. Huruf C, tulis di komentar ya. C di apa? Di koordinatnya berapa? 3 titik berapa? Ayo coba dijawab di komentar. Sekarang kita hapus dulu ya. Coba kita tebak-tebakan aja ya. Tebakan. Dijawab di komentar ya. Ini sandi angka yang barusan kita buat. Ataupun sandi angka koordinat ya, lebih tepatnya sandi angka koordinat atau sandi bunga molek atau sandi merah putih juga sama. C, sekarang S. Nah, ini di koordinat S berapa? R di koordinat berapa? Dijawab ya. Ini kan tadi 3, berapa? Nanti ditulis di sini 3, berapa, wis. C adalah 3,6. Nah, seperti itu. R T V. Nah, coba nanti dijawab di komentar sandi-sandi yang sudah ada di papan tulis online ini kita jawab ya semuanya. Ada adik semuanya jawab yang sudah kita buat. Ini sandi sederhana akan tetapi ini penting untuk pengetahuan para adik-adik pramuka semuanya dimanapun berada. Oke, terima kasih semuanya. Bantu like dan komen juga untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Kak Dani berikan. Jangan lupa subscribe kalau butuh belajar sandi-sandi sama Kak Dani jawab. Bisa semua. Semangat adik-adik semuanya. Masih ada 2 menit lagi biar habis sekalian. Kadang tak kasih paham semuanya. Ini ya, sandi bunga, molek, nah, galang. Ini boleh juga ditabel. Ya, semakin anu ya, ditabel juga boleh. Itu jauh lebih mudah. Akan tetapi ini bisa di kreasikan sesuai dengan kebutuhan nih kakak-kakak semuanya. Atau ditabel lah, atau pakai koma lah, terus antara huruf A dan B dan C dan seterusnya bisa pakai garis miring lah. Nah, itu sesuai dengan kemampuan atau kesepakatan yang membuat sandi. Misalkan nih Kak Dani sebagai guru pramuka atau pembina pramuka memberikan tugas sandi kok sandi bunga molek antara hurufnya menggunakan garis miring boleh, atau harus menggunakan tabel juga boleh, seperti itu. Oke, paham ya? Kalau nggak paham boleh di komen, nanti tak jelaskan ulang di video selanjutnya. Terima kasih, semoga yang singkat ini bermanfaat. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.